Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup penuh dengan penderitaan. Saya pernah mengarang kata-kata nyanyian bunyinya begini. Hore hore re 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 re, hari sudah sore, derita rakyat bukan sepele. Biarlah makan tahu dan tempe, namun korupsi tidaklah boleh. Jadi penderitaan. Penderitaan itu judulnya akibat korupsi. Ingatlah dikala kesepian, ambillah buku. Nah, kadang-kadang kalau guru agama yang saya tatar, saya bilang, ambillah Quran, jadikan bacaan. Jangan tergoda rayuan setan. Apa dibuat dilihat Tuhan. Ku coba, coba melempar manggis. Manggis ku lempar, nangka ku dapat. Ku coba, coba melanggar garis. Garis ku langgar, celaka ku dapat. Nah, jadi itu penderitaan. Kalau penderitaan itu di dalam bahasa Minang nyanyinya Idri Bak Cando Kabo Perati. Ya. Jadi Kabo Perati ini dia sudah mau istirahat, tapi tidak ada tempat istirahat. Dipaksa juga orang bekerja. Begitulah penderitaan Kabo Perati. Itu adalah sindiran. Nah, ini kita dengarkan sindirannya. Nah, hidup manusia juga di dunia ini seperti kerbau, seperti roda pedati. Kadang-kadang roda kita di atas, ya kita jadi pemenang. Kadang-kadang roda kita di bawah, ya kita harus menderita. Nah, dalam bahasa Minang disebut ketiko katiko roda pedati itu dia teh, kita galak badarai. Ketiko roda pedati itu di bawah, badan marasai. Jadi ada yang disebut dengan galak badarai dan badan marasai. Masya Allah. Nah, sudah berusaha untuk merubah takdir, merubah kerja, tapi yang namanya tali di hidung kerbau juga. Labatuka ciga jo baru. Ah, tapi nasib seperti itu juga. Ini sindiran filsafat yang sangat dalam. Nah, mari kita dengarkan. Karena ayat Al-Quran menyuruhkan kita supaya berubah. Perubahan, 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 kata Anies Baswedan. Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 11. Allah tidak akan mengubah keadaan apapun pada dirimu sebelum kamu berusaha untuk mengubahnya sendiri. Jadi ayat ini memberikan dorongan. Jangan pasrah begitu saja. Usahalah terlebih dahulu. Nah, jadi jangan mau hidup walaupun seperti roda pedati, tetap juga di situ menderita. Tapi harus ada usaha yang lebih supaya terjadi perubahan. Allahu Akbar. Hidup seperti roda pedati. Jadi dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang tidak terduga, banyak hal-hal yang menyedihkan, tapi ada juga hal-hal yang menyenangkan. Nah, kita dengar. Masya Allah. Ah, ini hidup orang yang menderita seperti kerbau pedati.
malang nasibnya. Nah, kalau di zaman Bung Karno dulu ada, wahai kau burung dalam sangkar, sanggupkah engkau menahan siksa dari kekejaman dunia yang tak tahu menimbang rasa. Burung dalam sangkar itu sindiran juga bagi orang yang ada di dalam penjara. Nah, ada juga nyanyi yang sempat dilarang oleh Bung Karno dulu. Pagi-pagi makan nasi jagung, apa daya badanku terkurung, masuk gemuk pulang tinggal tulang, lalala apa daya nasibku terkurung. Yang membayangkan bagaimana nasib orang yang terkurung di dalam penjara juga, masya Allah. Nah, jadi yang kita bahas pada hari ini, hati-hatilah dalam kehidupan ini, banyak hal-hal yang tidak terduga. Sebagaimana Israel sekarang ini, Israel dengan Palestina, banyak hal-hal yang tidak terduga, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Banyak hal yang ini yang selalu selawat yang selalu kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allah, Allahumma salli wa sallim ala. Nah, ini selawat dihayati sekaligus ada seninya untuk lebih dalam penghayatan. Atau dengan irama India, misalnya begini. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asani wa daraji. Ya Rafi asani wa daraji. Utfatayaji ratal alami. Ya hilal judi wal karami. Ya hilal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daraji. Utfatayaji ratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya hilal judi wal karami. Nah, itu tadi selawat yang dibuat berbagai-bagai irama. Nah, kalau di Jawa ini lebih banyak lagi iramanya, bervariasi dan indah-indah sekali, terutama di pesantren-pesantren itu. Nah, kita dengarkan salah seorang ustadz ini membacakan selawat.
terdengarkan ya. Ibn Nabi Sidenan Nabi Masya Allah. Sidenan Nabi Masya Allah. Ibn Nabi Muhammad Sidina Nabi. Siapa yang cinta pada nabinya. Masya Allah. Siapa yang ta'zim pada rasulnya. Ini biasanya seni ini pada acara maulid, hari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu diungkapkan, dibacakan. Juga pada acara Isra dan Mi'raj juga selalu diucapkan yang seperti ini. Yang intinya apapun kata-kata yang dibuat oleh ulama, yang intinya adalah menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ya. Salawat. Sidenan Nabi. Sidenan Nabi. Masyaallah, indah ya. Wah, itu lagi. Nah, kalau kita tidak berzikir, tidak membaca salawat, berarti rasa sayang kita kepada agama tidak ada lagi. Maka ditanyakan, masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah cinta Allah di hatimu? Berzikirlah sayang, gerakan bibirmu, walau kau salah itu tak mengapa. Izinkanlah aku membaca basmalah agar hidupmu dapat rezeki yang mulia. Masih adakah cinta agama di hatimu? Masya Allah. Ini saya sekarang berada di sebuah jembatan layak. Cinta agama di hatimu, di dalam hatimu, untuk diriku yang mencintai. Masih ada
Masya Allah, rasa cinta itu boleh saja, asal cinta itu yang positif, jangan cinta yang negatif. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kita lebih banyak bagus berzikir daripada banyak menyanyi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Jika diingat kejayaan kita, sebenarnya bukan dari kita. Karena itu bersyukurlah padanya, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Syukurillah, bersyukur pada Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ketika aku pergi ke Afrika, bertemu dengan pembuat roti, walaupun sibuk kerja sehari, tak luput lidahnya memuji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Lihatlah alam terbentang luas. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Allah Maha Suci, Allah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tiada puji hanya bagi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan
selain Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah pujian bagi Allah. Allah Maha Besar. Pujian bagi Allah. La ilaha illallah. Anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad. Nah, berikut ini tentang anak yatim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din wa dzalika allazi yad'u al-yatim. Tahukah kamu siapa yang orang mendustakan agama, yakni orang yang menyia-nyiakan anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin yang lapar, tak memperhatikan nasib fakir miskin. Masyaallah. Yatim piatu malang nasibmu, yatim piatu. Nah, kita dengarkan Roma Irama. Bersabar dalam kehidupan ini. Amin. Allahumma amin. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dalam perjalanan ini macam-macam yang telah kita dengarkan, ada ayat Al-Qur'an, ada nyanyi-nyanyi nasihat, ada selawat. Mudah-mudahan semuanya itu bernilai berdampak positif di dalam diri kita semua. Tidak ada hal-hal yang mencerca, tidak ada hal yang bergunjing. Semuanya nasihat untuk diri kita agar lebih dekat kepada Allah. Kita banyak berzikir, berdoa dan mendengarkan nasihat dan hiburan-hiburan sekedarnya, tidak boleh berlebihan. Dari saya M. Rakib Jamari dari Partai Umat Provinsi Riau, saya Dr. M. Rakib
Partai Umat, caleg DPR RI Partai Umat Dapil 2 nomor urut 3. Insyaallah lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.